Halo sahabat Hakuna, kembali lagi ke channel YouTube-nya Hakuna Motorsport. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube ini. Kali ini kita kedatangan mobil Suzuki R3 lagi ganti velg dan bannya di Hakuna Motorsport. Seperti ini tampilan sebelumnya ya, dengan varian warna black polish ring 15 PCD5 x 114,3. Ini sudah proses pencopotan semua kaki-kakinya. Langsung aja kita review velg dan ban yang akan kita ganti pada mobil Suzuki R3 ini. Untuk bannya sendiri yang kita gunakan adalah ban Accelera BAI ukuran 205/50 di ring 17. Dan untuk velgnya kita unboxing terlebih dahulu ya. Oke. Jadi ini adalah velg HSR vertikal ring 17 lebar 7 PCD5 x 114,3 dengan ET40 varian warna Hyper Silver. Jamin sangat keren sekali ya untuk mobil Suzuki R3 ini. Langsung kita pasang aja ban Accelera BAI pada velg HSR vertikal ini. Oke, untuk sahabat pengguna yang cari kebutuhan velg HSR bisa merapat aja langsung ke toko kami di alamat Jalan Lejen Panjaitan Kebon Sari Sumber Sari Jember Jawa Timur. Merapat aja langsung ya, dijamin banyak promo menarik yang kami tawarkan untuk sobat Hakuna tentunya. Dan untuk yang di luar kota tenang aja, bisa pantau aja langsung marketplace kami. Kami ada di Tokopedia, Shopee, OLX, Facebook, dan Instagram. Untuk linknya semua ada di deskripsi. Oke, setelah proses pemasangan ban ini, kita lanjut proses selanjutnya yaitu proses pengisian nitrogen. Di mana tekanan nitrogennya ini kita isi di tekanan 35 PS. Seperti biasanya ya untuk mobil-mobil standar. Dilanjut proses selanjutnya yaitu proses balancing. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat aja proses pemasangannya pada badan mobil Suzuki R3 ini. Oke, ini proses pemasangannya ya. Tampak sekali berbeda sekali dengan tampilan sebelumnya, jadi sangat keren sekali ya. Oke, setelah terpasang kita kinclongin terlebih dahulu dengan silikon biar klimis tentunya bosku. Dilanjut proses selanjutnya yaitu proses spuring. Ini adalah proses terakhir dari pemasangan sensor spuring dan bisa disetting aja langsung sama mekaniknya ya, dan bisa dibawa pulang langsung sama ownernya. Seperti ini tahap terakhir ya, keren sekali dan istimewa sekali tentunya. New 3 dengan velg HSR vertikal ring 17. Oke, mungkin kurang lebih seperti saja review dan proses pemasangan velg HSR vertikal ring 17 untuk New 3. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.